Latihan industri atau singkatannya LI merupakan satu tempoh yang mana memerlukan para pelajar ni untuk merasai suasana yang sebenar di alam pekerjaan. Kebiasaannya tempoh LI ni lebih kurang 3 hingga ke 6 bulan. So selepas tamat LI ni, mereka akan kembali ke institusi masing-masing untuk membuat pembentangan di hadapan pensyarah. Dekat situ kita akan jumpalah member-member kita semula, dan kita biasalah kita akan tanya, kau LI kat mana kan? Dan antara soalan yang paling penting yang mereka biasanya tanya adalah, allowance kau berapa? Allowance ni penting sangat ke? Tapi bagi saya, allowance ni penting lah. Mana tak penting? Mak kalau suruh pergi kedai pun kita minta upah pun. Tapi kita berbalik semula ke objektif latihan industri ni, di mana salah satu objektifnya adalah untuk menimba pengalaman. So apa kaitannya dengan pengalaman dengan allowance ni? Adakah seseorang tu mendapat allowance tinggi sebab dia buat kerja banyak? Adakah seseorang tu mendapat allowance yang rendah sebab dia buat kerja sikit je ataupun tak buat kerja langsung lah? So dekat sini saya senaraikan 4 kategori. Ni kategori rankingkan lah daripada tempat pertama hingga tempat keempat. Okay, tempat yang pertama adalah pengalaman yang tinggi, allowance yang tinggi. Ni orang kata idaman lah, idaman setiap pelajar lah kalau dapat tempat ataupun company LI macam ni. Tempat yang kedua saya meletakkan pengalaman yang tinggi, allowance rendah. Tempat yang ketiga, allowance pula yang tinggi, pengalaman rendah. Dan tempat yang keempat ni, allowance rendah, pengalaman pun rendah. Saya yang tempat keempat ni, saya tak tahulah kenapa korang pilih kat tempat tu . Mungkin sebab last minute kot. Dah terdesak nak pilih company untuk kita LI kan. So, saya nak explain kenapa saya letakkan allowance yang tinggi, pengalaman rendah tu tempat ketiga. Bagi saya, ianya hanya berguna dalam jangka masa yang pendek lah. Yelah, kita seronok lah buat kerja sikit tapi dapat allowance banyak. Allowance banyak ni range dia lebih kurang 800 ke atas lah. Biasanya 800 kalau dengar member kau dapat LI, allowance 800 tu memang dah dikira tinggi lah. Tapi mungkin dalam 6 bulan tu dia memang senang lenang lah. Orang kata nikmat sementara lah. Sebab dalam 6 bulan tu korang kurang buat kerja, korang dapat duit banyak. Tapi selepas LI, korang akan, apabila korang try interview kat tempat kerja yang lain, tempat kerja mesti akan tanya, perkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama Azmi. Saya fresh graduate daripada dia dengar fresh graduate, dia dah macam hati. Okay, ceritakan pengalaman. Pengalaman saya semasa LI tu, saya ada photo state, and then saya ada tolong angkat barang and bla 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 lah. Apa yang dia ceritakan tu tak relate lah dengan apa course yang dia ambil semasa di institusi dulu. So agak-agak korang ada harapan tak nak masuk company tu? Siapa kata tak ada? Ada harapan pakai orang dalam. Tapi bagi saya tak semualah orang boleh pakai orang dalam ni kan. Bagi saya memang susah lah untuk mendapatkan kerja. Sebab tu saya katakan ianya short term. Berbanding pula dengan tempat kedua tadi tu, iaitu pengalaman yang tinggi, allowance rendah. Kerana apa? Ianya long term. Sebab tu saya kata long term, okay. Yelah, memang penat lah korang dalam masa 6 bulan korang kerja LI kat situ, and then korang pula dapat apa ni, allowance yang rendah. So memang saya tahu, memang berat kan, cakap apa benda lah aku buat ni, buat penat-penat allowance 200-200 setengah je. Tapi kita kena fikirkan selepas LI tu, kita akan try interview, kita akan pergi temu duga kat tempat kerja, and then macam biasa lah, macam situasi tadi, dia akan tanya, perkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Kero Azmi, saya fresh graduate, fresh graduate lagi. Cakap pengalaman, okey, saya pengalaman saya adalah semasa LI. Okey, time LI dulu saya buat daripada tempat stages tu, tempat Alnis turut buah tu. Kat situ saya pernah welding, tolong welding semua. And then dekat rail tempat laluan stages tu pun pernah welding. Lepas tu kita ada buat juga apa ni, overhaul implant cleaner. Saya pernah kerja kat tempat tinggi tu, tolong sebagai, walaupun sebagai cerita tapi saya tahu, tolong kita juga pasangkan rantai, bawa macam mana buat kat atas, worm screw. Ini memang banyak lah. And then apa yang anda cerita tu, sebenarnya anda telah menarik minat HR ataupun orang yang menemui duga kita kat situ. Dia orang akan berfikir, dia ni memang berbandoi lah kalau kita ambil kerja, sebab dia ibarat pensel, tinggal diasahkan lagi, dia tajamkan saja lagi. Agak rugi lah kalau tak ambil. Yelah, kamu ada kelulusan, and then masih muda, ada pula pengalaman. So tinggal asah saja lagi. So bagi saya pengalaman tu penting lah. Kesimpulannya, bagi saya pengalaman tu memang sangat penting lah. Saya suggestkan untuk korang pilih tempat LI yang mana boleh memberikan kita kerja, buat kerja. Tapi tak semua tempat kerja dia akan memberikan kita atau menyumbangkan kita ilmu tau. Sebab ada je company yang fikir, budak ni kerja 5 hingga 6 bulan je kan, kalau aku
bagi ilmu banyak-banyak kan, lepas 6 bulan dia orang ciao. Company lain juga yang untung lah, sebab ada juga company yang berfikiran macam tu kan. Jadi kalau korang jumpa mana-mana tempat LI, korang utamakan dulu kerja yang apa, kerja apa yang kita LI biasa lakukan, biasa student lakukan lah. Kalau dia kata banyak kerja, korang ambil je, ambil je. Allowance tu orang kata nombor 2 lah, allowance nombor 2 lah. Allowance nombor 2, kalau orang korang dapat kerja yang banyak, allowance banyak, the best lah. Tapi kalau dapat allowance sikit tu, takpelah, tahan je lah 6 bulan tu. So, korang yang nak LI tu, korang pilih pengalaman yang banyak ke allowance yang banyak, atau dua-dua sekali banyak? Kalau jumpa dua-dua banyak tu, roger-roger lah.